Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Rampos Channel. Tim SMP Negeri 1 Rujukan Kota Pagar Alam kembali mengukir prestasi gemilang membanggakan tak tanggung di momen lomba peringatan HUT PGRI ke-76 dan HGN tahun 2021 meraih 5 juara lomba. Berikut liputannya. Kepala SMP Negeri 1 Rujukan Kota Pagar Alam, Ahmad Rifai, SPD, MPD, melalui Wakasek Bidang Kesiswaan Mariana, SPD, MPD, mengatakan, sekolah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Peringatan HUT PGRI ke-76 dan HGN tahun 2021. Alhamdulillah guru dan siswa perwakilan dari sekolah ini berhasil mengukir prestasi gemilang di event lomba tersebut, yaitu meraih 5 juara lomba. Jelas Mariana. 5 juara tersebut lanjut Mariana, yaitu juara 2 vokal grup, juara 1 vokal solo, juara 1 fotografi, juara harapan 3 menulis surat dari guru, dan juara 2 menulis surat dari siswa. Capaian prestasi ini tidak lain berkat kerja keras dan kekompakan guru serta peserta didik, sehingga mampu menampilkan yang terbaik di ajang lomba yang dimaksud, ungkapnya. Diharapkan, sambung Mariana, prestasi yang diraih ini dapat memotivasi seluruh guru dan siswa yang ada di sekolah ini, supaya ke depan bisa berusaha lebih giat lagi demi menggapai prestasi gemilang di berbagai event perlombaan, baik itu akademik maupun non-akademik, harapnya. Mbak Dwi, Pagar Alam Pos Channel.